الأولى والمسلمين kami selalu membimbing kami menuju ridho ilahi tegar dan pemberani membela agama Nabi menjunjung toleransi menjaga NKRI Habib Rizieq Habib Rizieq Habib Rizieq Habib Rizieq Imam kami Habib Rizieq Habib Rizieq Habib Rizieq Habib Rizieq teladan kami kul 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 la ilaha illallah kul 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 la muhammad rasulullah kul 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 la ilaha illallah kul 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 muhammad rasulullah ta'zim sepenuh hati kepada imam kami sebagai cucu nabi sendiri ilahi pulangkan Habib Rizieq ke negeri Indonesia pulanglah Habib Rizieq bersama kami kami rindu kami rindu kami rindu kami rindu kepadamu kami tunggu kami tunggu kami tunggu kami tunggu kedatanganmu kul 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 la ilaha illallah kul 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 muhammad rasulullah kul 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 la ilaha illallah kul 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 muhammad rasulullah hasbi rabbi jalallah ma bil qalbi illallah hasbi rabbi jalallah ma bil qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha bergaul bersama laskar ribuan laskar bukan hanya di Jakarta bukan dari Sabang sampai ke Merauke di mana saya keliling konsulasi daerah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana laskar-laskar itu berjuang saudara mereka baju seragam bukan gratis boleh dibagi beli pikir beli bahkan kadang-kadang mereka terpaksa harus utang untuk punya seragam turun tanyakan kepada mereka mereka tidak pernah dibayar mereka tidak pernah dibeli mereka turun mendemo kedutaan besar Amerika Serikat bukan untuk cari amplop atau cari duit cari kedudukan beda kami bukan penjahat bukan bajingan bukan bangsat bukan kriminal tapi kami datang ke sana untuk membela kemuliaan Nabi kami untuk kami bela kesucian Nabi kami karena kami tidak rela Nabi kami dihina oleh siapapun Allahu Akbar punya daftar ini bu berapa laskar yang ditusuk yang isi perutnya terburai karena berhadapan dengan preman siapa saja ustaz di FPI yang diculik dianiaya yang rumahnya diserbu dengan ratusan preman dijarah hartanya dibakar rumahnya kita punya datanya jadi kita sudah biasa itu jangan memancing-mancing daripada kemarahan kita jangan seenaknya bicara kalau anda mau berjuang bersama kami ayo berjuang bersama kalau gak mau bersama berjuang tolong doain kami yang berjuang kalau gak mau doain gak apa-apa tolong jaga mulut tutup mulut nonton saja kami perang dengan musuh kami sudah nonton aja biar kami yang perang lawan sindikat biar kami yang perang lawan bajingan lawan penjahat biar kami yang perang